Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi di channel Peditosh. Kali ini saya akan merakit Beyblade Doragoon. Ini ada di seri animenya Bakuten set yang ketiga, G-Revolution. Oke, langsung saja kita akan merakit Beyblade ini. Let's go. Oke, pertama kita akan merakit bagian base-nya. Tapi sebelum itu, ini ada spin gear-nya. Ini namanya singkatannya EG atau engine gear. Ini berbeda dari Beyblade-Beyblade sebelumnya. Jadi dia itu ada satu teknologi atau sistem spring di sini. Jadi ini kalau diputar, dia akan menambah putaran kecepatannya. Oke. Lalu kita pasang ini metal ringnya. Ini magnet ya. Ini putar ke kiri. Lalu ada bit chipnya, kita pasang. Oke, ini dia Dragoon GT. Ini bukan bicip aslinya ya. Kalau yang aslinya itu gambarnya naga. Ini saya pakai dari Beyblade yang lain. Dan ini juga bukan Takaratomi ya. Ini mereknya TT Hongli atau versi board black-nya. Tapi kualitasnya ini juga udah lumayan bagus loh. Meskipun beberapa detailnya masih kurang. Sebenarnya yang aslinya nggak kayak gini sih untuk Dragoon GT. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.